International Hijriah Food Festival sukses digelar di area parkir Perintis Tan City Mall, Tangerang pada 13 hingga 14 Juli 2024. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian acara untuk merayakan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Festival didukung penuh oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Sesuai dengan namanya, pengunjung dapat menikmati sajian kuliner dari berbagai negara, dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Utara, Barat, dan tentunya Indonesia. Tidak hanya itu, berbagai hiburan menarik juga turut memeriahkan acara, seperti penampilan live music, talk show inspiratif, pertunjukan tari dari Tiongkok, pertunjukan bela diri wushu, dan juga penampilan rampak beduk yang sudah menjadi ciri khas kesenian Indonesia dalam merayakan Tahun Baru Hijriah. Bagi pengunjung yang beruntung, ada kesempatan memenangkan hadiah menarik, termasuk perjalanan umroh dan 6 smartphone. International Hijriah Food Festival bukan hanya sekadar perayaan kuliner, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas Islam di Indonesia. Dengan menghadirkan berbagai kuliner dari seluruh dunia, festival ini memberikan pengalaman budaya yang unik dan juga menarik bagi seluruh pengunjung, terutama generasi muda yang ingin mengenal lebih dalam tentang kekayaan tradisi Islam global, khususnya melalui kulinernya. Acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang terus mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya dan kuliner Islam. Tim Liputan JAK TV.